Selamat siang sahabat ninja, tidak ada kejahatan yang sempurna. Semoga situasi Kamtibmas di wilayah sahabat semuanya selalu dalam keadaan aman terkendali. Siang ini saya mendapat tugas untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan kunjungan kapal pesiar MS Westerdam di Pelabuhan Gilimas. Sambil melaksanakan pengamanan, saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk keliling Pelabuhan Gilimas sambil melihat kapal MS Westerdam dari dekat. Mari ikuti saya akan ajak sahabat semuanya untuk keliling di wilayah Pelabuhan Gilimas. Dan kita dekati kapal pesiar MS Westerdam ini. Bang, mau Allah. Udah, Bang. Tadi di nasi Padang. Hah? Nasi, Bang. Ada, Bang. Bang Dawam, kenapa enggak makan, Bang Dawam? Bang Dawam. Oh, sudah sarapan di rumah? Serada udah sarapan? Enggak, baru sarapan. Mas, sopan, Mas. Ini kegiatan. Oke sahabat ninja, sekarang saya sudah berada tepat di depan kapal MS Westerdam. Panjang sekali kapal ini sahabat ninja. Wajar saja, lebar panjangnya saja sekitar 284 meter persegi dengan lebar 35 meter dan terdiri dari kurang lebih 9 lantai. Mudah-mudahan dengan hadirnya kapal pesiar ini bisa menumbuhkan geliat pariwisata di wilayah Polda NTB khususnya Kabupaten Lombok Barat. Jadi sahabat semuanya, kapal pesiar ini membawa penumpang kurang lebih sekitar 2000 penumpang. Sekarang para penumpangnya sedang liburan dan jalan-jalan di seputaran wilayah Pulau Lombok dan kapal pesiarnya nyandar di Pelabuhan Gilimas. Bersyukur sekali kita memiliki Pelabuhan Gilimas ini. Pelabuhan yang dibangun sekitar tahun 2015 dan rampung sekitar tahun 2019. Saya akan coba dekati lagi. Lebih dekat tentang kapal pesiar ini. Oke, sahabat ninja, saya ajak mendekati kapal pesiar MS Westerdam dari dekat. Kapal pesiar MS Westerdam ini sandar tepat bersebelahan di samping kapal Polair Ditpolair Polda Nusa Tenggara Barat. Sambil melakukan pengamanan, daripada nganggur kita jalan-jalan sambil mereview kapal pesiar ini. Ini dia sahabat semuanya, kapal pesiar MS Westerdam, kapal pesiar asal Belanda yang membawa kurang lebih 2000 penumpang. Hadirnya para wisatawan yang berjumlah sekitar ribuan ini, bayangkan geliat ekonomi untuk wilayah Pulau Lombok seperti apa. Gila sahabat ninja, kalau berdampingan dengan kapal pesiar MS Westerdam ini, kapal Polri itu terlihat kecil sekali sahabat semuanya. Padahal kapal Polri ini adalah salah satu kapal yang paling besar milik dari kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat. Kalau sekarang penumpang di kapal pesiar ini sedang sepi sahabat semuanya, karena para penumpang atau wisatawan asing sedang pergi jalan-jalan di seputaran Pulau Lombok. Ramai sekali hari ini di Pelabuhan Gilimas sahabat semuanya. Kita sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah seputaran Gilimas, mudah-mudahan situasi tetap kondusif.
kita sama-sama menjaga nama baik dari Kabupaten Lombok Barat secara umum wilayah Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, mari kita berkeliling-keliling di beberapa titik tempat pengamanan. Walaupun saat ini panas sekali, tetapi saya merasa sangat bersyukur sekali bisa melakukan pengamanan saat kunjungan kapal pesiar MS Westerdam ini. Mari kita ke spot-spot yang lain di seputaran kapal pesiar ini. Oke sahabat semuanya, saya akan ajak sahabat semuanya untuk mendekati kapal MS Westerdam ini dari dekat sekali, dari tengah. Sama seperti video-video sebelumnya, saya selalu bersama rekan sejawat yaitu Om Gondrong. Siang ini dia pakai kacamata. Menurut saya dia ini salah kostum sahabat semuanya. Tapi ya Kang Goang sudah panas. Terima kasih sudah mengikuti saya hari ini. Semoga apa yang saya tampilkan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga situasi Kamtipmas di wilayah kita selalu dalam keadaan aman terkendali. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna.